Halo semuanya, selamat datang di game One Piece Bounty Rush. Di video kali ini aku akan coba pakai karakter Roger Attacker. Kemarin kita udah pakai Roger Runner ya, dan lumayan enak banget buat meta sekarang. Dan buat di video kali ini kita akan pakai Roger Attacker buat lawan Shanks Kamusari. Kita lihat ya, pengguna Kamusari yang asli kah atau Roger Shanks Kamusari yang menang. Kita lihat. Buat medalnya aku pakai medal 3 Kaido. Isiannya attack SP. Terus buat supportnya sih ini wajib ya. Kalau misalnya buat lawan Shanks sih kalian wajib pakai attack Zuan sama New World. Nah, kayak gini nih. Soalnya udah kalah bendera sih, kalah elemen. Warna putih tuh kalau RGB kalah ya. Warna RGB tuh udah pasti kalah sama warna putih. Jadi wajib pakai New World buat damage-nya biar makin sakit. Bukan makin sakit sih. Biar agak sakit lah. Terus Zoan juga. Zoan ini biar kita nggak cepet mati lah kalau kena Kamusari atau pakai skill 2-nya Shanks. Oke. Buat persenannya 162. Gak usah lama-lama, kita langsung saja ke gameplay-nya. Let's go. Oke, gameplay pertama kita di Dream Island dan... Loh kok cuma satu Shanks-nya, malah di tim aku ya. Oke, Shanks-nya kebanyakan pakai S-neck tim musuhnya. Aku juga bisa lah lawan S-neck karakter Roger ya, Roger 2 ini bisa. Kok dikit banget bot kah? Masa bot sih? Enggak lah, kagak mungkin bot coy. Ah, ada Franky juga ya. Buat kalian kalau misalnya pakai karakter RGB itu wajib pakai Zoan New World sih. Ya kalau nggak ada New World ya Zoan. Zoan itu wajib deh. Zoan New World. Soalnya astaga, ini orang-orang kemana sih? Lo kok hilang? Kemana sih? Bread. Kelamaan bang. Oke. Kita jaga di sini. Gak ada yang mau loncat kah? Loncat sini buruan. Mati. Ambil bang. Matilah. Lo kok gak mati? Agak tebel sih kalau misalnya di dalam bendera nih orang. Iya, kabur. Kok ditinggalin ya? Selebet. Ambil bang. Astaga, itu di bawahnya kok. Siapa lagi itu di bawah? Ya ambil bang. Udah, nggak bakal ada yang kesini kok. Capek bro. Ini orang satu susah banget ya. Perasaan. Matilah, udah pasti. Ini Shanks-nya mana lah? Nggak ada loh. Aduh, aku harus jaga sih. Soalnya nggak ada yang ngejaga di sini. Mati. Iya, gampang. Duh. Ini orang-orang pada kemana, bro? Jangan di bawah, coy. Luffy soalnya ini. Astaga, bang. Ke atas, bang. Jangan di bawah, bang. Ah, capek. Bang, wey. Astaga naga. Ini ke atas, cok. Capek aku. Astagfirullahaladzim. Bocah-bocah gak jelas. Ah, males sumpah lah. Buta map ya. Udah gak kuat tuh. Udah. Why, man? Wey. Nih bocah gimana coy?
Kalah poin loh padahal. Menang menang elemen ya. Menang support. Poinnya gede. Mainnya kayak gitu. Parah sumpah. Ini bocah-bocah kayak gimana coba. No, level 80, hyper boost 100, support 150. Astaga. Yang ini akun RD, ini gak usah ditanya kok kayak gini mah. Berat mengungkung apaan kau di bawah coy. Tiga orang di bawah loh. Ini kita lihat ya musuhnya ya. Level segini, support 120. Level segini, support 120. Astaga. No, 140. Oh, yang ini gede. Ini yang gak mati-mati ya, ngejaga ya. Malah loh. Nih aku bilangin ya, kalau misalnya udah nggak kuat tuh, udah mending kabur aja cari bendera, jangan dilawan, udah hilang. Masih aja terus dilawan, emang nggak kuat. Ngasem. Oke, kita langsung next gameplay kedua. Let's go. Oke, oh kok nggak ada ya? Nggak ada loh. Emang sih, sebenarnya Samsung nggak terlalu coy. Gak terlalu bisa apa ya, membuat meta terlalu GG gitu, banyak counternya. Sumpah tadi harusnya menang loh kalau misalnya di atas. Snake di bawah ya, apalagi ujung sama ujung. Snake udah gak bakalan bisa ke atas. Kalau misalnya loncat tuh udah pasti ke ujung, dari A ke E, dari A ke E. Tiga di atas kagak ada bro. Bocah-bocah kagak jelas. Asem ya. Beginilah. Kok balik lagi? Ya bang. Nah kan gitu enak. Semoga aja bener. Tanom. Ah salahku. Ogah ah. Ngapain mau ke situ coba? Udahlah itu biar mati aja di situ udah. Mau ngapain coba? Gak jelas sumpah ya. Gak tahu ada angin loh. Masuk coba. Soalnya hasilnya gak ngaruh. Nih mati nih, dua orang nih. Mati. Ya matilah. So. Bang ambil bang. Buruan. Lama bet ya. Kan ujung-ujungnya kelamaan sih. Mati tuh. Gak mati loh. Kok gak mati sih? Mati. Ogah aku. Mati kau. Oke, dapat darah. Nih, males tuh lawannya kayak gituan. Yang B-nya harus kena dulu. Tapi kita jaga di sini oke lah. Soalnya kalau jaga di sini tuh mantep banget ya. Mantep banget sih kalau misalnya main di sini. Ada bocah masuk ke kamar lagi, aduh. Langsung ya. Ada gak kena? Kena loh. Bisa gitu ya. Mati nih. Malah. Kok imun? Double kill. Ini agak mendingan sih. Tadi juga harusnya menang sih. Gameplay pertama tuh kalau di atas. Kalau kayak gini ya. Nih. Aduh, kacau. Alah, kacau nih kalau kayak gini.
Alah kacau bro, jangan mati, jangan. Sebret, tetap aja mati ya. Ada bocah ke kamar tadi coy. Psycho stand. Nah tadi tuh harusnya kayak gini. Kalau bener mah. Tapi ya mau gimana lagi. Bocahnya malah masih jadi attacker. Barbar. Gak mau ngambil bendera. Atau gak ngalah dikit gitu kan. Buta map coy. Gameplay pertama. Oke, kita langsung next gameplay yang kedua. Let's go. Salah coy, kok gameplay kedua? Gameplay ketiga. Let's go. Oke, gameplay terakhir kita di sini lagi, Drum Island. Semoga aja lah bisa menang nih. Nggak kayak tadi ya. Ada satu tuh chance-nya. Semoga gak kayak gameplay pertama. Kayaknya misalnya chance-nya jadi attacker aja lah, gak usah jadi runner gitu. Salah sih Bandai ngasih role-nya ya. Biarpun udah jelas-jelas runner juga ya, udah. Baku hantam. Pemilihan ini gimana lagi? Lupa aku. Lupa sumpah coy. Ada snack, ngapain coba? Sorry, sorry. Sumpah, aku kira kagak ada runner, bro. Sini, bang. Astaga, siapa gitu? Ah, kagak jelas. Ah, mengasem. Oh, ya udah. Ini efeknya udah gak bakalan ngejaga sih kalau kayak gini, mah. Ya udah. Esnya udah gak bakalan ngejaga, gak kelihatan cok, sumpah lah. Ah, kenapa sih? Kayak gini banget coy, main di sini. Agak ada yang beres perasaan. Ah, dua kali. Asem banget deh, gak kelihatan coy. Begitulah. Kalau kalian salah, ambil bendera awal-awal ada defender ya, udah kayak gitu. Dah, mau gimana lagi coy? Deh, loh kok? Nanti dulu. Ah, cheater kah? Cheater kah? Ini snack coy. Harusnya kalau misalnya kesininya kayak gini ya, harusnya langsung diganti kan? Enggak sih. Kok gini sih? Kok bisa gini sih? Astaga. Cheater kah? Enggak mungkin lah. Alah dua kali dong tempatnya di sini kok aneh-aneh ya. Astaga, udahlah. Udahin aja, enggak bakalan bener coy. Bisa gini ya dua kali ya. Yang pertama aneh, yang kedua juga ini aneh nih tempatnya di sini. Kok bisa gini ya? Bukan esnek loh. Di sininya esnek. Kok bisa? Gak tau lah, gak ngerti aku. Aneh coy. Oke, buat video kali ini cukup sampai di sini. Jika kalian suka, like dan tinggalkan komentar kalian di bawah. See you next video. Bye bye.